persembahan untuk membuka kantor di sini, tapi itu dilokasinya dari dua pihak yang agak dekat dari negara Indonesia sama negara Jerman, itu aturannya saling ngomong. Jadi akhirnya kita cuma persiapan program. Kita kirim programnya ke Jogja, tetap tadi kita menyelenggarakan dengan bantuan Pak Nur Mitra Loka. Jadi terima kasih sekali hari ini kita bisa di IPA untuk diskusi ini. Alasan untuk diskusi ini sebenarnya buku ini Art in Context itu baru di launching ini 2-3 bulan lagi, belum lama ya, 3 bulan lalu kalau nggak salah, di Malaysia sih. Jadinya itu di Malaysia sebenarnya, itu muncul sebenarnya hasil dari sebuah workshop atau master class yang udah November 2015 ada di Kuala Lumpur bersama Kedil Sub Malaysia dengan Lost Generation Art Space, dua tempat seni kontemporer di Malaysia yang sangat terkenal. Dan judul masterclass itu adalah Climate Action in the Field, Challenging the Role of Citizen Participation through Participatory Public Art. Dan itu didampingi oleh sebuah eksibisi arsip. Fasilitator waktu itu adalah dua kurator dari Eropa, dari Jerman sama dari Spanyol, namanya Susanne Bosch dan Hermann Bashiron dan Dolikio. Dan mereka bersama dengan Direktur Lost Generation Art Space, Gio Vian. Tema dari masterclass itu adalah participatory art atau socially engaged art, new genre public art, art activism, community art, art education. Itu sebenarnya semuanya ada, bisa dibilangin sinonim atau enggak, tapi ya arahnya jelas ke satu arah. Target dari 12 hari acara itu ada pelajaran eksperimental, penukaran pengalaman, dan itu tidak cuma di satu ruang, kalau saya mengerti memang beberapa setting juga di luar, mereka jalan-jalan ya di kota dan konfrontasi diri dengan tema yang ada di situ. Dan yang muncul dari situ ada beberapa aspek, ya jelas participation, tapi juga budaya di tempat publik, di other urban space, dan juga bagaimana bisa menciptakan visi untuk masa depan dengan persepsi budaya. Akhirnya itu munculnya dokumentasi dari acara itu di dalam bentuk buku ini yang adalah sebenarnya kompilasi dialog, itu wawancara-wawancara di antara peserta, mereka saling wawancarai untuk menangkap ide-ide yang didiskusikan selama 12 hari di situ. Dan ini yang pertanyaan fundamental itu, apa yang definisi apa ya belonging to a community, apa bahasa Indonesia gimana? jadi bagian dari sebuah komunitas ya, dan bagaimana itu bisa seni dipraktis di dalam komunitas, juga seberapa penting latar belakang budaya yang ada di setiap orang, misalnya dari Eropa sering ada masih cerita post-war. Habis perang itu pasti berkembang beda dengan di sini postkolonial, dan apalagi identitasnya ya, identitas di dalam masa globalisasi juga penting. Apa kalau percaya di komunitas seperti itu, kombinasi dari barat sama timur atau agama yang beda, etnis yang beda, itu pasti munculnya bentuknya beda-beda. Itu cuma beberapa aspek yang didiskusikan. Nah sekarang saya mintanya Mas Juwadi cerita sendiri sedikit lebih banyak. Juwadi sendiri itu 42 tahun, asalnya dari Blora. Dia setelah selesai sekolah, dia belajar sama tukang ukir, jadi pencinta alam, pencinta kayu. Dan dengan pencinta kayu itu jadinya menanam banyak sekali pohon di daerah Blora dengan komunitas anak seribu pulau, jadinya aktivis lingkungan. Dan sejak 2005 jadinya anggota Taring Babi di Yogyakarta. Dan sejak waktu itu kamu aktif di sini performance dan juga
masih tetap pokoknya karya cepil kamu ya, ini kayunya masih tema. Bagaimana kamu dikasih tahu pertama kali tentang acara itu? Terima kasih, selamat sore semuanya. Nama saya Juwadi. Terima kasih IFA dan Kota Jogja yang telah menginisiasi ICU mengunjungkan ini. Saya sedikit cerita kenapa saya terlibat di residensi selama 2 minggu di Kuala Lumpur. Sebetulnya undangan itu lewat tarik padi secara kolektif. Jadi di TP biasanya undangan untuk residensi atau pameran itu biasanya masuk lewat email TP, terus ya kami diskusikan secara kelompok di TP sendiri siapa kira-kira yang bisa atau punya waktu atau mampu untuk menjadi delegasi tarik padi sebagai satu kelompok sendiri untuk mewakili proyek tersebut. Kebetulan waktu itu kami di TP memutuskan aku sebagai perwakilan TP untuk residensi ini selama 2 minggu di Kuala Lumpur. Jadi harapan kamu waktu itu apa yang acara ini seperti apa? Sebetulnya aku sendiri nggak ada gambaran, tapi dari email, dari apa proposal yang ditawarkan, dari transaction interview, banyak dialog aku dengan beberapa teman di Kuala Lumpur yang inisiasi proyek residensi ini, apa yang perlu disiapkan, kita nggak banyak ya, kita hanya akan mengundang beberapa seniman dari beberapa negara yang sekitar Kina tadi, terus saling berbagi cerita pengalaman bagaimana sebagai seniman atau sebagai kolektif seni kerja dengan komunitas di dalam kolektif sendiri atau komunitas yang lebih luas, desa atau komunitas yang lain. Jadi mereka hanya berharap kita kami datang ke sana untuk berbagi cerita dan bahwa hal-hal yang pernah kami kerjakan dengan komunitas seperti itu aja. Jadi akhirnya kalian selama hampir 2 minggu sangat intensif bersama di situ. Itu bentuknya praktek atau lebih diskusi obrol mengembangkan konsep. Kamu bilang ada seperti kelas-kelas yang bisa dipilih, tema apa aja yang konsep apa master class atau workshop ini sangat menarik karena ketika semuanya peserta datang kumpul saling berkenalan dengan ya satu cara bagaimana kita bisa mengenal satu sama lain dan gampang mengingat namanya karena masing-masing datang dari negara dan budaya berbeda, ada banyak miss bagaimana mengingatnya. Terus ya dengan satu metode yang kalau mungkin teman-teman pernah terlibat pelatihan atau workshop jadi fasilitator itu sering metode perkenalan. Setelahnya panitia sudah ada program jadwal, tapi ditawarkan ke semuanya lagi apakah jadwal itu sesuai. Nah di situ kita dialog lagi tentang program, banyak hal yang kita ubah di dalam program itu, banyak hal yang kita tawarkan baru, jadi sangat terbuka dan ada satu teori ya. Terus selama workshop itu juga sangat terbuka, artinya semua teman bisa terlibat, bisa menawarkan sesuatu yang ada program yang sudah baku, tapi kita sebagai peserta bisa menawarkan sesuatu yang baru juga di master class itu, di workshop itu. Artinya seluruh programnya juga sudah partisipatif ya? Iya, iya. Seperti apa yang kalian mau belajar sudah bisa dipraktekkan. Iya, benar. Banyak hal baru sebetulnya selama 2 minggu itu yang oleh panitia dipilih program, tapi ketika kita mempertanyakan ke partisipatoris termasuk penyusunan program harus partisipatoris, akhirnya dirubah lagi sesuai keinginan orang-orang yang datang itu dengan berbagai macam latar belakang. Jadi, semacam itu. Kalau hasilnya dari apa acara yang kalian bagi-bagi tadi menentukan bersama programnya itu, kamu bisa bawa apa ide apa kamu bisa bawa pulang yang juga bisa kamu masukin ke komunitas di sini? Ada beberapa hal yang cukup mengena ya, dari beberapa peserta yang ditawarkan waktu master class. Salah satunya dari satu teman namanya Misako Ichimura, dia seniman dari Tokyo yang dia memilih untuk menjadi homeless dengan beberapa teman yang lain. Mereka set up
tenda namanya tenda biru, kampung tenda biru di satu taman gitu ya namanya, saya lupa nanti ya. Dia hampir 13 tahun untuk memilih itu, dan di tenda-tenda itu dia membuka program residensi juga untuk artis dari mana-mana untuk kerja sama homeless yang ada di Tokyo itu. Dan targetnya juga kampanyenya juga jelas, mereka ada kampanye untuk pendidikan politik misalnya untuk homeless terutama kaum perempuan, terus anti Olimpiade tahun 2020 di Tokyo itu, karena banyak mengusur bangunan-bangunan bersejarah di Tokyo dan kawasan-kawasan yang dihuni oleh masyarakat kecil di Tokyo seperti itu. Terus satu hal lagi, workshop tentang seni partisipatoris dengan disabel. Ada satu workshop yang aku mau ikut sebenarnya tapi nggak bisa ikut. Jadi ada workshop blind walking, jadi jalan dengan mata tertutup. Itu ada satu teman di Singapura yang lebih program itu, namanya Alessia Ming. Jadi dia banyak kerja dengan penyandang disabilitas. Dia pernah kerja bagaimana merasakan orang buta itu, bikin program workshop jalan mata ditutup sejauh 1,5 kilo. Cukup menarik bagaimana kita bisa mengolah sense kita, perasaan kita, merespon dengan. Dan satu hal yang cukup menarik, dia pernah mempraktek di Singapura ini. Jadi seniman yang terlibat itu jalan benar-benar dengan orang buta. Dan bukan, kalau yang di workshop kemarin itu hanya kita matanya ditutup, cuma diarahkan dengan teman-teman yang tidak tertutup ikut mereka sejauh 1 kilometer. Jadi ada beberapa ide yang kamu bisa bawa pulang sebagai inspirasi? Ya, itu menarik juga bagaimana kita melatih sense kita untuk sesuatu itu, bagaimana jalan atau bekerja dengan total kita. Ya, secara total nggak bisa melihat situasi kita, merasakan situasi di luar kita. Dan saya menangkap dari cakapan kita sebelumnya itu, Bapak di situ juga harus banyak membongkar klise atau ide yang semua punya di kepala tentang apa itu seni komunitas atau seni politis atau seni pendidikan. Itu beda-beda pembayangan yang jadinya itu ketemu banyak orang dari banyak latar belakang budaya, itu memang harus diadaptasi dulu. Dan itu juga nanti itu bisa dibaca di buku ini sebenarnya, itu apa visinya beda-beda tapi semua ada yang benar, nggak ada yang salah gitu, semua mungkin ada. Atau program seperti misalnya kami dan teman-teman launching buku di sini, aku share di satu grup di namanya Transaksi Interview yang page di Facebook yang kami bikin bersama semacam Alumni 212 di Jogja, di Jakarta dulu. Kami juga bikin grup alumni semacam ya, alumni yang satu angkatan dengan residensi ini. Terus akhirnya ide untuk bikin buku juga sebenarnya dari kelompok itu sendiri ya, bagaimana diskusinya? Saya setelah program workshop 12 hari full yang sangat melelahkan, intens itu, jadwalnya gila, aku sendiri sebetulnya ini nggak masuk akal waktu yang enggak, karena mulai jam 9 pagi sampai 9 malam full 12 hari. Jadi setelahnya dialog ini mau ngapain, dan akhirnya diputuskan untuk mendokumentasikan semuanya, hasil kegiatan itu. Terus teman-teman dipilih yang untuk di bentuknya publikasi dalam bentuk buku. Dan penyusunan buku itu juga teman-teman yang secara volunteer, secara apa ya, oke, aku yang ambil bagian yang interview, siapa yang editing, siapa yang, karena aku nggak ambil bagian apa-apa, aku siap di interview saja. Ya, akhirnya setelah 2015, 2016, 2017, hampir 2 tahun baru jadi dalam bentuk buku ini. Kalau kami di sini sementara cuma ada beberapa buku
yang dalam bentuk kertas, tapi itu bisa download gratis sebagai e-book. Nanti akhir acara kita kasih linknya. Saya agak panjang kalau saya bilang sekarang karena kurang jadi kalau ada yang mau memang membaca apa hasilnya dari acara itu, ucapan dari beberapa negara itu nanti bisa download sebagai e-book. Sekarang saya mau undang lagi untuk performance kecil yang dia juga bawa ke Malaysia waktu itu. Setelahnya Mas Yoga akan lanjutin untuk ambil mic-nya dan membuka diskusi sama teman-teman kecil bergerak tentang apa pengertian atau kebutuhan partisipatorial seni komunitas sekarang di saat ini di Jogja. Bisa diskusi dalam saat-saat. Terima kasih.
dapat hadiah cantik.
我们作为一个外来者，很快就会离开，但是能够给这个村庄或居民一个什么东西，是让他们可以继续下去的，是非常重要的。 It's very exciting to see how things get closer and closer because we came here, we didn't know each other, and over these 10 days now, I actually have these feelings of really being a little community. Saya especially dalam budaya musik seperti sape, dan kami sedang hangat memperjuangkan Sungai Kalimbarang yang mana rencana kerajaan ingin membina pembangunan barang. Cooking together and preparing together a dinner, and it's a long process. It's the whole day, and everybody is contributing from different skills. I think like the exchange is very important, like exchange of ideas and exchange of contacts, and it's just like experiencing how people interact with each other. Petani di Batang, di Kabupaten Batang yang menolak
pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di sana sekitar 3.500 megawatt kalau nggak salah. Aku tidak terlibat secara langsung waktu itu di sana. Teman-teman Tarik Padi terlibat di sana secara intens mungkin 2 minggu untuk bagaimana skill visual yang dimiliki oleh teman-teman Tarik Padi bisa mensupport, bisa mendukung gerakan penolakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Batam. Terus satu proyek lagi yang tadi yang presentasikan melatih sampah itu hasil dari performanku yang di Festival Mata Air yang kedua tahun 2007 itu aja. Itu berarti isunya memang ditemukan oleh Mas Yudi dan teman-teman di Tarik Padi atau melihat itu seperti apa ya, seperti ada teman-teman dari Indonesia dan kebetulan teman-teman Greenpeace sangat aktif di Batam, jadi waktu itu merasa bagaimana membangun sebuah perlawanan di Batam itu yang lebih melibatkan banyak ada keseniannya gitu. Akhirnya teman-teman di Batam sama teman-teman Greenpeace datang ke Tarik Padi untuk mengundang Tarik Padi untuk terlibat di solidaritas gerakan perlawanan petani di Batam itu. Yes. Dan ya sempat bikin satu demonstrasi atau festival atau perayaan penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap itu. Bikin mural terus karnaval kostum semacam itu yang dengan tema-tema anti pembangkit tenaga uap. Ya. Sebenarnya saya mau nanya tentang kalau maju lagi tanpa kembali, tapi sebelum itu saya mau kasih ke Mas Pilo dulu untuk cerita tentang kecil juga ya Mas. Ya, silakan Mas. Sebelumnya selamat siang semuanya, terima kasih buat waktunya. Untuk sebelum saya lebih lanjut sharing atau berbagi soal Kecil Bergerak, tentang latar belakang atau tentang aktivitas kami di Kecil Bergerak, saya minta waktunya sebentar untuk memutar video clip. Dan jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi, kota kita akan berminyak.
sosial Kecil Bergerak di Facebook hilang karena saat itu kita sedang promote salah satu acara diskusi kelas melamun yang temanya saat itu ingin bahas soal marxisme. Itu 2014 sekitar 2014 akun Facebook Kecil Bergerak hilang setelah memposting poster kelas melamun itu, dan kemudian teman-teman Kecil Bergerak kemudian diskusi sambatan soal apa yang dialami Kecil Bergerak dan soal permasalahan yang dialami teman-teman lain, dan akhirnya bertepatan saat itu juga teman-teman di Gondolayu di daerah Bantar Kalijode sedang ingin merespon, ingin bergerak untuk merespon isu penggusuran lahan di sana, dan akhirnya terjadi obrolan di teman-teman untuk kita bikin proyek musik, ambil lokasinya di Bantaran Kalijode. Video klip ini sebenarnya representatif untuk memperlihatkan dalam lingkungan sosial, di warga, di masyarakat, Kecil Bergerak itu bergerak dalam tiga pos. Pos pertama, Kecil Bergerak berusaha untuk memunculkan aktivitas pendidikan alternatif, belajar alternatif dengan basis yang berbasis pada kesenian. Pos kedua atau ruang kedua, Kecil Bergerak berusaha untuk bergerak bareng-bareng mendorong teman-teman muda, anak-anak muda yang punya energi muda untuk mau responsif, untuk bisa membaca perubahan apa sih yang sedang terjadi di sekitar di lingkungan sosial kita. Lantas bagaimana sih kita harus meresponnya? Kira-kira di bidang itu. Dan pos ketiga sebenarnya penguatan warga, penguatan kewargaan. Ya kami di Kecil Bergerak merasa pasca reformasi dengan begitu bebasnya info dan segala macam teknologi masuk, warga ini semakin bingung, semakin sehingga seringkali dalam kondisi tertentu jadi korban. Tujuan kenapa warga harus dikuatkan sebenarnya supaya warga punya bisa membaca situasi, kemudian bisa mengambil sikap yang dirasa tepat dalam respon perubahan, respon perkembangan zaman sosial, situasi lingkungan sosialnya. Kemudian kenapa video klip, kenapa bentuk lain, mungkin kita juga aktif kegiatan seninya lah, street art, mural, dan lain-lain. Kenapa itu yang kita pilih? Sebenarnya Kecil Bergerak punya metode untuk bergerak dengan media yang menyenangkan, sehingga gerakan itu tidak terasa membebani, tidak kita dalam menjalani gerakan tidak tertekan dan lain-lain, sehingga punya muncul perasaan senang dan tapi substansinya untuk mengkritisi perubahan, untuk melihat perubahan yang terjadi di lingkungan sosial tempat tinggal atau lingkungan yang lebih luas lagi, itu tidak hilang. Walaupun kelihatan menyenangkan, tapi tetap tujuannya adalah berlatih untuk membaca perubahan
situasi. Dalam mengkonsep beberapa proyek, kita selalu memilih jalur atau memilih metode kolaboratif, sehingga ketika kita misalnya terjun ke warga atau kolaborasi dengan warga, yang akan kita jadikan isu atau yang akan kita angkat sebagai tema gerakannya merupakan inisiatif warga, sehingga modelnya tidak serta-merta kita datang ke warga terus mengarahkan, oh ini harus ambil langkah ini, tidak seperti itu, tapi dimulai dengan fase ngobrol, serawung, sambatan yang cukup agak lama, melihat betul, membaca peta apa yang sedang terjadi sebenarnya, dan kemudian sebagai warga kita mau apa yang mau kita, titik tolak kita untuk bergerak dari mana. Mungkin itu bisa cerita Mas, pengalaman pernah kemana dan pengalaman di sana menangani dengan misalnya anak muda, pengalaman di sana terus mungkin bikin sebuah karya kolektif apa kemudian. Itu ada pengalaman Mas, kan tadi Mas Peter bilang bahwa pengennya itu teman-teman untuk bisa responsif terhadap segala isu tanpa harus reaktif selain ada kemungkinan terhadap hal-hal yang sering dimisalkan di media mainstream. Itu ada pengalaman bisa datang kemana mas bisa mengecil juga untuk menyikapi isu apa, kan belakang mungkin punya isu kritik misalkan, apakah ada cerita terakhir kecil bergerak itu terlibat proyek yang namanya Jogja Minika. Di Jogja Minika ini kita berusaha untuk merespon kondisi ini. Kita proyek ini berjalan dari Maret sampai Mei 2017. Kita berusaha untuk merespon kondisi saat itu, kondisi sosial saat itu di mana kondisinya sedang panas karena isu-isu kebinekaan, multikulturalisme dan perbedaan suku, ras dan lain-lain. Karena kita punya kecenderungan mendekati dengan cara yang menangkan dan tidak mau dan kalau menghindari untuk terjun langsung ke wilayah-wilayah konflik, sehingga dalam Jogja Bineka itu kita berusaha untuk mengajak anak muda, teman-teman muda dari Jogja sekitar dan juga dari wilayah lain untuk membahasakan kembali, mereartikulasi konsep bineka itu, konsep keberagaman itu. Kita mulai dengan misalnya, ya berbeda itu pasti, itu sebuah keniscayaan, kita tidak akan mungkin semuanya sama. Tapi kemudian bagaimana kita harus ingat bahwa memang kita lahir dari roots yang berbeda, sehingga harusnya kita sudah punya kebiasaan untuk bisa kompromi dengan perbedaan-perbedaan itu. Nah, beberapa teman yang terlibat awalnya, loh ini apa enggak memperkeruh suasana gitu kan? Tergantung bagaimana pendekatannya sebenarnya. Pengalaman teman-teman yang bergerak waktu Jogja Bineka mencoba mendekati perbedaan-perbedaan itu dengan tidak terjebak pada tiga isu besar, misalnya perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan ideologi. Tapi kami mencoba melihat perbedaan dalam ruang-ruang yang selama ini kurang disorot, misalnya bagaimana ya dengan teman-teman di komunitas musik merespon perbedaan, bagaimana teman-teman di komunitas yang kesenian yang lain merespon perbedaan-perbedaan yang dihadapi setiap hari dalam aktivitasnya, sehingga kalau menurut saya kecil bergerak lebih bergerak pada tatanan membangun kesadaran untuk mau melihat dulu dengan jernih dengan
dengan sabar peta yang ada sekarang, sehingga tidak terjebak dan seperti di awal saya bilang bahwa kita berusaha untuk warga tidak menjadi korban ketika ada macam-macam permasalahan atau pergeseran kondisi sosial begitu. Kalau dilihat ini di websitenya kan ada banyak sekali program sih, seperti tadi Joshua Minika tadi, terus ada juga gocek musik yang ada gawang gocek musik yang dibuat. Kalau lagu kira-kira sudah ada 12 lagu. Video klip ada sekitar 4 video klip. Itu apa yang sama latar belakangi teman-teman di kecil juga untuk akhirnya memutuskan bikin lagu gitu. Karena kan ini kepala respon apa isu tadi misalkan di Kondola Ayu tentang pengusukan, terus ini yang pilih mediumnya adalah lagu gitu. Alasannya sederhana seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya bagaimana mencoba mendekati isu-isu sosial yang krusial, yang penting dengan metode yang menyenangkan, metode yang tidak ribet, tidak malah membuat teman-teman jadi gak pede untuk melakukannya. Seperti video klip gitu kan, kita yang rame-rame, senang aja. Itu memang melibatkan, di video klip itu melibatkan talentnya dari teman-teman di Kondola Ayu itu aja. Ya, dan juga teman-teman komunitas lain. Seperti tadi di video klip kita lihat ada teman-teman dari Sawal, komunitas Sawal Dance, dari Balet, atau dari teman-teman seniman lain. Kalau melihat ada pekerja lain yang datang ke kota tertentu terus bikin mural itu, gimana ceritanya? Kan ada yang lihat di YouTube-nya di Marta kalau nggak salah. Ya. Itu kan itu proyeknya Sambung Rasa namanya. Ya, itu berangkat dari jaringan kerja bergerak. Selama ini kan membangun jaringan dengan teman-teman pemuda dari berbagai kampung, berbagai wilayah. Nah, sederhananya ide itu muncul ketika teman-teman di daerah tempat tinggalnya masing-masing ngobrol dengan teman-teman di Fitur Bergerak, dan yuk kita bikin apa untuk merespon kondisi di tempat masing-masing, sehingga metode mural itu kemudian digunakan untuk mengekspresikan kondisi sosial, sikap teman-teman di wilayah tinggalnya terhadap permasalahan sosial atau kondisi sosial di daerahnya, sehingga muncul yang kita bisa ke berbagai kota ya karena permintaan dari maksudnya karena teman-teman bilang ayo bikin di sini dan akhirnya dengan otomatis begitu jalan kemana-mana muncul terus aja kan. Aku ada satu pertanyaan yang mau aku tanyakan ke Mas Yudi dan Mas Fikito tentang seni kolektif ini, tentang wacana partisipatoris ini kan pasti kesinggungan dengan masyarakat tertentu. Tarian Badi dari tahun 98 masih Mas Wadi sendiri aktif dari tahun itu 2005 Mas Wadi ya. Itu selalu datang ke berbagai lokasi yang punya isu-isu tertentu yang kadang isunya juga bersinggungan dengan akar rumput dengan pemerintah gitu. Itu kalau kecil juga dengan anak-anak muda di suatu tempat tertentu, itu bagaimana Mas pendekatan dari Mas Wadi dan Tarian Badi kecil bergerak itu supaya tidak terjadi bentukan dengan masyarakat yang datang itu gimana Mas? Terima kasih juga sebelum saya bicara sedikit tadi gambar mungkin ada beberapa teman yang belum tahu Tarian Badi. Tarian Badi satu kolektif seniman dari tahun 98 ya. Teman-teman di Tarian Badi yang mendirikan Tarian Badi dulu banyak kan seniman ataupun aktivis yang ikut terlibat dalam gerakan demokrasi untuk melawan rezim Soeharto. Setelah rezim Soeharto jatuh, beberapa teman yang konsen di kesenian dan kebudayaan
kebudayaan bikin lembaga ini, namanya Lembaga Kebudayaan Sariwadi. Waktu dibikin tahun 98 terakhir, itu sangat struktural. Ada sekjen, macam-macam itu. Ada struktur organisasinya sangat sangat ketat seperti itu. Dan tahun, kalau nggak salah 2002 atau 2003, ada diskusi di antara teman-teman TP sendiri, sepertinya cara seperti ini nggak bisa bergerak fleksibel. Akhirnya itu diganti menjadi satu kolektif seniman Tari Padi. Jadi lebih terbuka, siapa saja bisa datang dan pergi sebagai volunteer untuk terlibat di proyek-proyek Tari Padi. Kaitannya dengan pertanyaannya juga tadi, apa semacam tantangan untuk mendekati atau kerja dengan komunitas. Banyak hal yang telah dikerjakan di Tari Padi untuk kerja bersama komunitas masyarakat. Contohnya nanti kalau teman-teman mau ingin lihat, bisa lihat di website Tari Padi beberapa proyek yang Tari Padi terlibat. Di sebelum 2004 di Tari Padi, atau sebelum ya kurang lebih, sebelum 2012, kami banyak inisiatif di TP, banyak ide gagasan untuk kerja dengan komunitas, atau bikin sesuatu proyek seni, festival, atau bikin mural atau apa. Ya, kalau untuk dengan kerja dengan, misalnya dengan di Batang itu kami datang diundang untuk mensupport solidaritas. Tapi ada beberapa kegiatan yang inisiatif Tari Padi sendiri. Salah satu contoh festival memeti sawah di Delanggu Klaten waktu itu. Jadi teman-teman TP terlibat intens tinggal dengan petani itu menggali gagasan-gagasan bagaimana bisa menghidupkan kembali kultur memeti sawah untuk mengusir hama tanaman padi, salah satunya burung atau apa ya. Jadi, karena semakin perkembangan teknologi pertanian, hal-hal yang tradisional tapi sangat dekat dengan seni dan kebudayaan lokal itu hilang. Waktu itu teman-teman terlibat secara aktif tinggal di Delanggu itu. Akhirnya menemukan satu metode bagaimana kultur itu kembali. Dibikinlah festival memeti sawah. Jadi dibikin kelompok-kelompok tani secara individu atau secara kelompok membuat karya mereka. Karya sebetulnya yang dalam kehidupan sehari-hari mereka bertani bersinggungan dan difestivalkan, termasuk dilombakan. Jadi dari situ ada kelihatan ada dampaknya, ada efeknya. Petani melihat kembali ke kultur mereka bahwa ada satu hal yang setiap hari sebetulnya ada dalam kehidupan mereka dulu terlupakan, yaitu kultur memeti sawah itu. Setelah festival itu, kebiasaan itu kembali lagi. Banyak petani yang mulai membuat memeti sawah itu baik ya lebih sederhana, nggak seperti waktu dilombakan di festival itu. Di websitenya ada beberapa video tentang itu, terus yang sifatnya undangan seperti di Batam. Jadi ada satu kasus kota, sebetulnya masyarakat kita itu sekarang sudah sadar, punya keberanian ketika hak-haknya ada sesuatu yang dilanggar, mereka ada kecenderungan untuk melawan. Ya, jadi secara perlawanan mereka juga sebetulnya sudah seperti yang kita bikin mural, mereka bikin mural walaupun dengan teknik yang sangat sederhana, gambar-gambar figur yang sangat sederhana. Terus kampanye lewat media sosial, beberapa dari mereka juga menulis dengan keterbatasan mereka bagaimana informasi itu bisa sampai ke komunitas atau masyarakat yang lain untuk mensupport gerakan mereka. Jadi waktu itu karena Tari Padi dekat dengan teman-teman di Greenpeace Indonesia, dan teman-teman Greenpeace Indonesia lagi kerja untuk mendukung gerakan petani di Batang, akhirnya kita ketemu dalam satu
titik teroke, teman-teman di Tari Padi bisa bersolidaritas dalam bentuk kesenian. Kesenian yang bisa lebih mendorong kampanye perlawanan di Batang itu bisa didengar oleh teman-teman atau komunitas di luar Batang. Jadi beberapa teman Tari Padi datang ke sana bikinnya kerja dengan komunitas. Ya, awal perkenalan seperti biasa, terus biasanya itu akan selalu menjadi pertanyaan perkongan teman-teman dari Padi berpatung macam-macam kadang-kadang jadi kadang-kadang ada ketakutan-ketakutan, tapi setelah bersinggungan ngobrol sehari pertama biasanya jaga-jaga dua hari. Ya kita lebih dekat ke anak-anak juga, anak-anak itu kan lebih fresh, lebih pure ketika dia bisa orang-orang ini menyenangkan kumpul. Ya kita buat anak-anak menyenangkan, menggambar bersama, nyanyi bersama. Ketika anak-anaknya dekat, biasanya orang tua pun dekat. Ini anak-anak, mereka itu ngapain sih kok gambar, gitu kan. Akhirnya ada beberapa orang tua yang ikut menggambar. Dan dari figur-figur sederhana yang mengekspresikan mereka, kita permasalahannya apa sebenarnya? Oh, sumber hidup kita terancam, misalnya sawahnya akan digusur ya. Mereka menggambarkan apa sih sawah itu ya, petani bawa cangkul itu, terus dikasih teks-teks tolak penggusuran. Misalnya itu kan kawasan pesisir ini lautnya sumber penghidupannya, karena beberapa titik di Batang itu lautnya itu menjadi semacam secara tradisional dianggap masyarakat nelayan di sana sebagai tempat pemijahan beberapa jenis ikan, tempat bertelur atau ya, berkembang biaknya jenis-jenis ikan yang menjadi unggulan di kawasan itu. Jadi kalau dibangun pembangkit listrik tenaga uap dengan batu bara yang besar, limbahnya dibuang langsung ke laut, walaupun mereka secara sosialisasi menjelaskan bahwa ini tidak berbahaya, ada sistem pengelolaan limbah yang sangat modern dengan teknologi, tapi aku pikir industri tidak sederhana itu tentang pengelolaan limbahnya. Jadi sebenarnya masyarakat sudah tahu ada sumber penghidupan mereka yang akan hilang ketika ini. Mereka bisa mengekspresikan itu ketika kita duduk bersama mereka ngobrol. Oh, kami ingin ada yang menggambar ikan, selamatkan sumber, ya semacam itu. Jadi akhirnya dari hal-hal yang sederhana itu ternyata masyarakat sendiri punya kemampuan memvisualkan atau mengekspresikan statement politik mereka lewat ya. Jadi itu yang kita jadikan satu kemampuan artistik teman-teman Tari Padi terus masyarakat di situ menjadi sebuah kesatuan. Jadi ketika itu jadi parade demonstrasi bersama, bentuknya macam-macam. Jadi ada bikin wayang-wayang, terus dengan teks macam-macam, terus bikin mural bersama seperti itu. Setelah itu selesai, apakah rencana itu selesai? Tidak. Tapi tantangannya lebih besar lagi, dan sebetulnya itu tanggung jawabnya lebih besar lagi bagaimana merawat komunikasi itu. Karena kita juga bilang ke masyarakat, gak usah terlalu besar berekspektasi dengan teman-teman yang dari luar yang bersolidaritas seperti ini. Sebetulnya kemampuan terbesar adalah di lingkungan masyarakat yang berkonflik itu sendiri. Karena kita datang dari Jogja, nggak setiap hari bisa datang ke sana untuk berdiskusi, untuk sharing strategi bagaimana langkah selanjutnya apa, terus deal-deal atau gerakan-gerakan atau lobby-lobby politik semacam apa. Teman-teman nggak punya kemampuan itu. Kita hanya punya kemampuan solidaritas bagaimana peristiwa ini, kejadian rencana ini bisa didengarkan oleh masyarakat yang lebih luas. Seperti itu. Jadi ya memang kita harus selalu, kami selalu mendorong bahwa sumber kekuatan gerakan komunitas itu enggak hanya di Batang, di Kendeng juga semacam itu. Kami terlibat juga di Kendeng dari awal tahun, dari tahun 2006, dari sejak deklarasi pertama menolak pabrik semen di Kendeng, teman-teman dari Tari Padi juga datang ke sana 2006 ya. Terus dengan teman-teman di Kulon Progo, walaupun sekarang enggak terlalu aktif, tapi masih tetap komunikasi dari tahun 2008 sampai sekarang. Kadang-kadang aku juga sering ke Kulon Progo untuk nongkrong aja ya,
bantuin panen semangka kan ya, nah, pulang yeah. Semangka seperti itu kata di Kulonprogo ya, kira-kira semacam itu ya. Tapi memang tantangan-tantangan terjadi. Misalkan namanya sebelum ada di level antara masyarakat dengan pemerintah itu, kan ada di level masyarakat dulu. Itu apakah di antara masyarakat yang ada di grassroots itu sendiri sudah terjadi perbedaan opini mengenai jalan tadi mas cerita tentang di Kenteng, di Batang, apa di masyarakatnya sendiri, di petaninya sendiri, di nelayannya sendiri sudah terjadi perbedaan pro kontra antar pada isu itu mas? Ya pasti itu pasti seperti di Kenteng pengalamannya. Karena ketika sosialisasi sebuah industri atau perusahaan itu akan sosialisasi kan selalu berbicara tentang pembangunan income atau impact positif yang akan didapatkan oleh masyarakat lokal sendiri. Jadi dari situ sendiri akan timbul pro kontra antara mereka yang setuju dan yang terancam sumber kehidupannya dan yang merasa akan terakomodir dengan rencana pembangunan itu. Di Pati luar biasa itu. Jadi perdebatan di antara mereka sendiri, misalnya untuk petani, kehidupan petani, dan mereka sosialisasinya kalau di Pati dulu aku sempat mengikuti beberapa kali pertemuan. Pabrik itu akan membuka lapangan kerja untuk 2.500 orang. Terus dengan lahan pabrik seluas 2,5 hektar dan cakupan eksplorasi itu sepanjang kawasan Kendeng di Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan mana satu lagi ya. Itu petani punya argumen, kalau pabrik hanya menampung tenaga kerja seperti itu, kami bertani misalnya satu keluarga itu satu hektar bisa menghidupi satu keluarga taruhlah 4 orang, berarti kalau 3.000 hektar berapa orang bisa dihidupi oleh pertanian itu. Jadi gak masuk akal kalau 3.000 hektar dieksplorasi untuk menghidupi 2.500 orang, tapi mengorbankan misalnya 3.000 hektar itu satu hektarnya 4 orang dalam satu keluarga, berarti seperti 12.000 orang. Itu mereka punya argumentasi-argumentasi yang secara sederhana nalar di tingkatan petani itu sangat paham, itu nggak masuk akal itu rencana itu ya, dengan ya seperti itu. Jadi karena kalau pabrik itu dibuka membuka lapangan pekerjaan 2.500 itu orang yang berijazah minimal SLTA, tapi banyak petani juga nggak berijazah mempercaya seperti apa kulit bangunan atau itu nggak masuk akal juga buat mereka, karena mereka merasa cukup dengan bertani, merasa cukup bertani. Dan bahkan di petani sendiri bisa menghidupi orang Kulon Progo misalnya. 1 meter persegi kalau panen lombok itu bisa memperkerjakan 10 orang setiap panen. Setahun, kalau lombok itu kan musimnya ini sekarang banyak sekali. Setahu saya di Kulon Progo Mei kemarin mulai tanam perdana, ini mungkin sudah panen berarti sekarang ya. Ya seperti itu. Jadi tawaran-tawaran ekspansi industri itu kadang-kadang buat petani sendiri itu udah nggak masuk akal. Itu kenapa mereka itu dari sisi satu sisi ya tentang ekonomi lapangan pekerjaan belum kerusakan lingkungan dan lain-lain, itu kenapa mereka sangat resisten terhadap rencana semacam itu. Memang yang ketemu pasti selalu seperti itu mas, tadi seperti ada data tersendiri lagi pemerintah, kemudian bentukan data dari masyarakat itu. Jadi sekiranya Mas Wadi mengantarkan bagi seperti memunculkan kesadaran masyarakat ke permukaan gitu. Sebetulnya enggak juga, kami malah banyak belajar dari mereka karena energi untuk melawan mereka itu seperti Kendeng dari tahun 2006 sampai sekarang, karena itu sumber penyumbang ya. Orang-orang aku sendiri contohnya ya, membayangkan itu sesuatu yang luar biasa. Apakah punya konsistensi untuk resisten sepanjang itu? Ya. Ya. Karena secara sosial, secara kultur, cara hidup, ketergantungan hidupnya berbeda. Gitu.
hidup dari keterampilan mengukir kayu, finishing mebel, kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang ikatanku dengan lingkungan, dengan tanah, nggak sekuat petani gitu. Jadi memang resistensinya berbeda gitu. Itu pengalaman juga kenapa waktu aku di Blora aku banyak berkecimpung untuk menanam pohon kembali. Setelah Soeharto jatuh itu orang seperti masuk ke hutan semuanya potong gratis, tapi karena itu hutan itu seperti milik nenek dan kakek kita yang menanam. Tapi ketika sumber penghidupan itu kayunya habis, orang-orang yang di mebel kerja industri kayu mau bahan baku dari mana? Jadi ya secara sadar akhirnya hal-hal semacam itu timbul. Itu satu ya metode perlawanan yang untuk ya mungkin nah, menanam kayu kembali. Minta bibit ke pemerintah, distribusikan ke petani-petani yang mau menanam kayu atau teman-teman yang punya lahan lebih yang mau menanam kayu jati. Gitu. Jadi ketika kayu di perhutani habis, ya sekarang yang kayu-kayu jati kampung yang menjadi pasokan atau suplai untuk industri mebel yang berbeda sekarang. Seperti itu ya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk kecil berat sendiri gimana mas? Pendekatannya ke masyarakat hari ini? Jadi kalau pengalaman di kecil berat, ketika kita mau terjun ke warga, mau melakukan gerakan bersama warga, pertama-tama ya kita datang dengan maksud yang sederhana dulu, yang main, kenal, silaturahmi, serawung berapa lama main di situ, betul ikut membaca peta di lingkungan situ, apa potensi di situ, bagaimana anak mudanya, bagaimana golongan-golongan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Baru setelah itu langkah selanjutnya adalah menginisiasi sebuah proyek yang inisiatifnya datang dari warga. Jadi seperti yang video klip tadi misalnya, kenapa video klip itu kemudian direkam atau di syutingnya dilakukan di Bantaran Kali Cundi, karena warga saat itu ingin lingkungan tempat tinggalnya dilihat orang dan orang lain mengerti isu pengusuran yang sedang ada di sana, mengerti tantangan yang sedang dihadapi oleh teman-teman warga di sana. Sehingga sebenarnya tujuannya kenapa inisiatif itu harus muncul dari warga hampir sama dengan yang Mas Jody sampaikan tadi, bahwa teman-teman kecil bukan juga tidak akan terus di lingkungan itu, tidak akan terus bersama teman-teman warga di situ. Sehingga teman-teman warga harus punya kesadarannya sendiri untuk bisa merespon tantangan-tantangan yang muncul di lingkungannya, di wilayahnya. Dan kenapa yang pendekatannya ke anak muda, karena ya secara jangka waktu anak muda akan lebih lama dalam hidup. akan lebih punya energi yang lebih banyak, akan punya sebenarnya kalau bahasa manusia nggak ada maksudnya. Jadi sebenarnya muda juga bisa diartikan sebagai apa ya, energi, cara pandang dan mungkin itu. Kalau dari kecil gue dan tadi yang berdiri sejak 1998 itu hanya beberapa bulan lah ya, setelah itu masih ya itu berjalan terus dengan ya ceketan dinamika yang sendiri itu. Apa mas yang background sosial politiknya yang membuat sekelompok orang ini akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah komunitas bernama Tari Padi dengan klaimnya di lima
lima iblis budaya itu latar belakang sosial politiknya seperti apa, Mas? Sebetulnya secara gagasan setelah 98 mungkin teman-teman yang aku bukan termasuk salah satu orang yang mendirikan Tarik Padi, tapi aku mendengar ceritanya. Dan secara kolektif kerja berjejaringan dengan kelompok yang aku bikin di Blora tahun 99 dan Tarik Padi yang 98 ada di sini. Ya, jadi bahwa teman-teman di TP sepakat untuk menjadikan kesenian atau skill atau artis atau seni sebagai sebuah salah satu alat untuk membangun kesadaran tentang demokrasi, hak asasi manusia, atau ya, kesadaran lingkungan macam-macam. Jadi seni tidak sekedar menjadi ya, sesuatu pemanis saja di satu ruangan atau seperti itu, tapi seni kalau bicara konteks waktu itu bisa menjadi salah satu alat, salah satu alat untuk belajar dan membangun kesadaran bagi seniman itu sendiri ataupun lingkungan yang ada di mana seniman itu tinggal. Hal-hal seperti itu, seperti bikin poster tentang itu, poster pemilu tahun 2009 sebetulnya, tapi ada satu seri lagi poster yang dibikin untuk pemilu tahun 99, pemilu pertama setelah reformasi ya. Karena setelah reformasi kita semacam punya demokrasi yang bebas, jadi waktu itu kalau nggak salah ada 48 partai politik setelah reformasi ya. Dan semuanya itu pemilu, dan kecenderungannya pemilu waktu itu kampanye pasti kecenderungan untuk terjadi kekerasan antar partai politik atau antar golongan yang ideologinya tidak sama dalam politik itu besar sekali. Jadi tahun 99 waktu itu series politiknya tentang ya itu kampanye damai dan ya semua bersaudara itu pertama kali saya lihat poster Tarik Padi dan saya tertarik. Itu ada teman yang aktif di TP, temanku dari Blora, bahwa poster-poster dan karya-karya, wah ini hal-hal ini yang menarik. Kebetulan aku juga mulai dengan komunitasku sendiri di Blora ya. Akhirnya aku datang ke Jogja, belajar sering-sering ya, aku pikir aku salah satu orang yang terdampak dari seni sebagai salah satu alat untuk pendidikan, untuk membangun kesadaran baru. Jadi kemungkinan ada generasi yang lain juga terdampak dari melihat karya-karya seni yang semacam itu, misalnya melihat video atau film atau dengar musik yang oh ini buat saya, buat ya secara subjektif nilai-nilai yang disampaikan positif dan saya ingin ikut itu aku pikir salah satu fungsi kesenian untuk membangun kesadaran, untuk menularkan pemahaman-pemahaman positif yang subjektif ya. Positif itu ada dari subjektif ya. Kalau kelompok-kelompok radikal sekarang gak mengkampanyekan hal-hal yang buat mereka positif dan banyak orang tidak ikut karena nilainya oh itu positif buat, mungkin seperti itu. Kesenian semacam itu buat itu juga positif, jadi nilai-nilai itu ya. Kalau itu bilang gimana Mas, latar belakangnya kan dari tahun 2006 sih. 2006 itu apa yang latar belakangnya teman-teman untuk bikin itu sebenarnya dalangnya ada di situ dong, Bapak di Madrid. Tapi kurang lebih dari beberapa diskusi di Jogja sebelum muncul sebagai tindak lanjut atas keinginan teman-teman untuk punya kontribusi yang lebih konkret di warga, di masyarakat. Karena merasa gerakan-gerakan di dalam kampus atau di tempat lain punya limitasi yang sangat-sangat membatasi, sangat-sangat membatasi ruang gerak, sehingga kesibuk gerak muncul pada awalnya sebagai keinginan niat dari teman-teman untuk betul-betul turun ke warga, melihat bagaimana apa yang terjadi di lingkungannya, dan kemudian ambil peran berkontribusi untuk sehingga dalam perkembangan sosial dan perubahan sosial, perubahan zaman
tidak hanya jadi penonton, tapi bisa paling tidak punya posisi tawar sehingga tidak dikorbankan, tidak jadi korban dari perubahan sosial. Gitu. Ada momen-momen yang momentum yang akhirnya membuat tetap maju. Itu yang akhirnya melatar belakangi momentum tersebut. Kalau itu mungkin dari Mas Greg dan Pak Van yang lebih bisa menjawabnya. Iya. Tapi kalau dari saya dan pengalaman saya di Geograf, ya pada intinya itu momentum itu mendorong adanya keinginan untuk kontribusi secara lebih konkret, secara langsung. Oke, setelah ini saya buka pertanyaan untuk teman-teman, kalau ada yang ingin merespon pertanyaan atau mungkin Mbak Fani atau Mas Greg bisa cerita tentang ini, dan silakan. Mungkin saya buka dua atau tiga respon. Nggak usah. Ini buat Mas Badi ya. Tapi ini balik ke yang awal tadi tentang bertemunya teman-teman dari berbagai negara. Aku ingin tahu isu besar apa saat ini yang ada di Asia Tenggara, mungkin waktu itu sempat sharing ya, yang melibatkan, kan mereka terlibat juga dengan komunitas atau tempatnya masing-masing. Mungkin apakah ada yang memang itu jadi satu temuan gitu lah, kalau oh ternyata Asia Tenggara ini saat ini sedang mengalami hal yang seperti ini. Mau langsung jawab atau satu pertanyaan lagi ada tadi ada yang menanya? Satu lagi aja ya. Siapa? Mau bertanya ke dua-duanya, tapi sebelumnya saya ingin mencermati video yang sudah diputar tadi. Liriknya menarik ya. Energi muda itu adalah senjata ya. Pertanyaan adalah senjata yang mana itu? Laki-laki atau perempuan ini kan senjatanya berbeda ya. Hanya guyon sih ini gitu ya. Pertanyaan pertama untuk teman-teman kecil bergerak ya. Saya ingin menelisik lebih jauh terkait proses kreatifnya. Dalam artian gini, sebelum misalnya contoh video tadi itu terbentuk dan bisa terpubliskan, itu kan otomatis kan ada proses kreatif di belakangnya, entah itu konseptualnya, ide dan segala macamnya. Terkait itu bagaimana prosesnya, dalam artian apakah ada kerjasama atau mungkin ada tim-tim khusus untuk melihat isu-isu krusial atau yang terhangat saat ini, atau bagaimana proses menemukan tempat-tempat ini kayaknya lagi menarik nih, yang lagi bisa menjadi tren dan segala macamnya. Kemudian kembali ke teknisnya terkait video, ini kayaknya asik nih bagian ini yang perlu disu dan segala macamnya, itu sampai sedetail itu mungkin bisa di share ke kita semua. Untuk Mas Juwadinya itu lebih ke mungkin terkait dengan konteks yang dibicarakan tadi. Saya hanya menangkap beberapa sih karena saya tadi datangnya terlambat. Ada tidak kira-kira isu-isu yang memang ketika waktu ikut Wakakare waktu itu yang tidak sejalan dengan yang ada di Indonesia, dalam artian ada yang sesuai dan ada yang tidak, dan itu apa? Kemudian terkait proses yang Greenpeace dan segala macam yang tadi kerjasama itu, sebenarnya garis merahnya itu apa sih gitu? Maksudnya kalau kita melihat wacana seperti itu, kesannya itu ada kayak semacam garis pembatas atau dinding pembatas antara entah itu pemerintah dan tanda kutip yang membangun dan segala macam, kemudian kepada pihak-pihak kontraktor yang mungkin dalam tanda kutip hanya tahu menggusur aja. Kemudian poin ini adalah masyarakat sendiri yang nanti tempatnya yang akan dilakukan renovasi atau penggusuran segala macamnya. Konteks-konteks itu kayak menarik untuk dibicarakan dan di-share ke kita. Sebenarnya mungkin ada nggak sih sebenarnya
jalan tengah yang mungkin nggak akan ketemu sih sebenarnya kalau dibicarakan atau apa gitu. Terima kasih. Asia Tenggara ya, politik atau apa itu. Secara langsung tidak ada waktu lokakarya itu, karena memang semuanya berjalan mengalir saja. Tapi di sela-sela workshop pasti bisa sesama peserta itu akan bercerita atau menawarkan. Ada yang menawarkan tuh workshop politik Malaysia. Peserta ya, menarik juga. Jadi ada beberapa yang ikut perkembangan politik Malaysia tentang isu korupsi yang besar kemarin itu. Jadi permasalahannya hampir sama di Malaysia atau di Indonesia, isu-isu yang dibawa tentang ya, korupsi, terus ekspansi perusahaan internasional, dan ya heritage. Banyak yang berbicara heritage, ya, kawasan-kawasan bersejarah yang memang tidak dilihat lagi sebagai suatu tempat yang perlu diingat atau perlu menjadi sumber pengetahuan, termasuk di tempat workshop itu di Petaling Street itu. Karena Yor, salah satu teman yang di Lost Gen itu membuat tour di sekitar tadi ya, kalau lihat ada orang yang semuanya peserta pakai ikat kepala itu, sebetulnya kita masuk ke satu kuil, temple Sing itu sebenarnya kalau diterjemahkan temple polisi, itu dulu kantor polisi tapi zaman kolonial Inggris di Malaysia. Jadi polisi di Malaysia itu didatangkan dari India atau kelompok Sing terus di bekas kantor polisi itu jadi kuil. Jadi namanya juga kuil polisi sih gitu, orang sih. Jadi, menjadi tempat berdoa. Di awalnya menjadi tempat berdoa keluarga polisi sih, tapi akhirnya menjadi tempat terbuka. Dan ada acara rutin seperti masak-masak untuk homeless yang ada di sekitar situ. Itu salah. Jadi secara konteks regional tentang situasi politiknya rata-rata hampir sama. Kita bicara korupsi, hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, ya, dan penggusuran, seperti itu hampir sama. Dan workshop-workshopnya temanya juga, kalau yang workshop tentang seni dan politik temanya hampir sama itu semuanya. Kadang ikut satu kelas untuk workshop itu sudah cukup kalau bicara yang lain. Itu tentang Batang lagi ya, tentang kerjasama dengan Greenpeace dan masyarakat. Jadi sebetulnya itu sebuah kerjasama yang biasa aja. Tarik Madi sering kerja bersama dengan LSM-LSM baik lokal maupun global tentang isu-isu yang, karena aku pikir banyak LSM melihat karya Tarik Madi juga, karya Tarik Madi banyak bercerita atau berbicara tentang lingkungan hidup, terus ya demokrasi, korupsi, macam-macam, tidak hanya dengan Greenpeace dan di Batang, tapi dengan aliansi masyarakat adat, teman-teman TB juga kerja dengan mereka kadang-kadang, tapi ya per event aja. Jadi memang di TB sendiri juga kami nggak ada kapasitas, kenapa apa tadi istilahnya, kenapa sih pemerintah, pengembang dan masyarakat
tidak bisa duduk bersama aja misalnya untuk mencari solusi yang baik. Itu bukan kapasitas kami di TP untuk dan menjawab ini susah sekali, tapi kita punya kecenderungan, aku sendiri punya di Tari Padi secara etik di karya-karya Tari Padi ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang apa istilahnya, ketika ada permasalahan seperti itu kita akan berdiri di mana sudah jelas. Seperti itu, kita akan berdiri di mana sudah jelas. Oke, ini ada ketidakseimbangan komunikasi antara pemerintah atau prinsipal yang punya proyek untuk mengembangkan kekurangan energi di Indonesia dengan cara membangun pembangkit listrik baru dengan kekuatan 3500 megawatt di Batang dengan cara mengorbankan sumber penghidupan masyarakat yang ada di situ, petani dan nelayan, termasuk juga lingkungannya. Oke, secara etik kami sendiri di TP ini hal yang kita sudah, hal yang cukup bisa mendorong kita untuk bersolidaritas dengan mereka. Seperti itu. Dan posisinya di mana? Ya, kami nggak jelas, kami nggak akan berposisi di pemerintah atau korporat untuk membantu sosialisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, jelas tidak akan gitu kan. Ya, walaupun duitnya cukup banyak sebetulnya kalau mau melobi-lobi hal-hal seperti itu, tapi posisinya secara etik jelas gitu. Kami di mana? Proses kreatif video ya tadi ya. Jadi tadi menyambung di awal tadi sudah disampaikan bahwa video Energi Mudamu Sejatamu tadi merupakan bentuk kolaborasi teman-teman Zero Bergerak dengan warga di Bondolayu di pinggir Kali Jodin. Mengapa video klip tadi juga sudah saya sampaikan bahwa pertama-tama memang video klip dipilih karena Thomas Metode yang cukup menyenangkan untuk berkesenian. Maksudnya akan ada banyak orang yang bisa terlibat, akan membuka proses kreatif dengan banyak orang. Terus siapa saja yang terlibat di dalam, ya pada dasarnya adalah teman-teman yang berada dalam jaringannya Cilbergerak, yang punya intensitas berjaringan ketika teman-teman di Kecil Bergerak. Untuk pemilihan teknis seperti pemilihan lokasi dan lain-lain, ada pengalaman yang menarik dalam proses pembuatan video klip itu. Lokasi syuting harus berpindah waktu itu karena adanya ancaman dari beberapa orang-orang pembayaran preman, sehingga awalnya lokasi yang dipilih bukan di yang dipakai di syuting video yang tadi. Kita harus pindah ke situ supaya proyek ini tetap jalan, sehingga ada kelenturan juga di teman-teman untuk menempatkan prioritas. Yang pertama adalah kolaborasi ini harus jadi, harus jalan apapun tantangannya. Sebagai pembanding, dalam proyek yang lainnya baru-baru ini, Jogja Bhinneka misalnya, ketika kita akan memutuskan rangkaian program apa yang akan kita, proyek apa yang akan kita lakukan bersama warga dan teman-teman komunitas lain, ada proses FGD dulu yang kita selenggarakan. Ya, bertukar pikiran dengan teman-teman kira-kira dengan metode mural apa yang apa kelebihannya, apa kekurangannya dan lain-lain. Sehingga kalau pengalaman saya di Kecil Bergerak, proses diskusi soal
proses kreatif dan diskusi soal proyek apa yang kita buat, sungguhnya bukan menjadi tantangan yang terlalu berat, karena pada dasarnya orang-orang yang warga yang berproses dengan kami, terus komunitas lain yang berproses dengan kami sudah punya kedekatan lebih dahulu karena metode serawung yang kami lakukan, datang hanya ke sana main, ngobrol, tanya kondisi di sana bagaimana, sehingga muncul kedekatan, sehingga proses kreatif tidak terlalu ribet ya. Lebih kepada, mungkin tantangan lebih kepada pasca proyek itu, bagaimana jaringan, kita tetap berkomunikasi, tetap berjaring, sehingga muncul keinginan untuk next project, ada kelanjutan dari project yang sudah dilakukan. Mungkin yang senjata-senjata tadi mau ditanyakan lagi? Enggak usah ya? Oh enggak, nanti langsung jawabnya aja bisa pengasihnya. Kalau senjata mungkin dilihat langsung aja nanti. Mbak masih cukup untuk? Oh iya, silakan kalau teman-teman pakai yang masuk, bikin pakai yang masuk. Baik, terima kasih. Nama saya Ika. Saya dari Flores, kebetulan datang ke Jogja untuk salah satunya belajar tentang pengelolaan komunitas. Nah, jadi pertanyaan pertama saya mungkin sifatnya lebih khusus ke komunitas tarian padi dan kecil bergerak masing-masing. Saya ingin tahu kira-kira pengelolaan kolektif seniman di tarik padi dan kecil bergerak, khususnya dalam organisasi anggota-anggota itu bagaimana? Lalu dalam kaitannya dengan arti konteks tadi, apakah pilihan berpartisipasi dengan masyarakat itu sejak awal menjadi pilihan masing-masing komunitas atau itu bergerak dalam perjalanan komunitas? Misalnya Mas Diwadi dan kawan-kawan, apakah pilihan partisipatoris ini suatu preferensi estetis yang sejak awal ditentukan oleh komunitas atau apakah bergerak seiring waktu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mungkin agak lebih teoritis, soal seni yang partisipatoris. Mungkin saya membandingkannya dengan praktik LSM zaman sekarang, khususnya ketika bagaimana LSM mendekati masyarakat. Kadang-kadang ada tegangan antara kepentingan masyarakat, kebutuhan untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat, dengan akhirnya masyarakat menjadi medan eksploitasi seperti itu. Dalam kaitannya dengan kesenian ini, dalam refleksi Mas berdua, apakah benar-benar ketegangan seperti ini pernah dirasakan? Misalnya masyarakat kemudian hanya menjadi medan eksploitasi dari sebuah karya seni. Yang besar akhirnya seniman, bukan isu masyarakat yang disuarakan. Pertanyaan yang lebih jauh, apakah seni itu benar-benar jadi alat yang tidak hanya representatif tapi juga efektif untuk sosialisasi isu-isu yang terjadi di masyarakat? Ini dalam kaitannya dengan kesenian yang sifatnya partisipatoris. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Vina dari divisi Sewon. Mungkin semoga pertanyaan ini nggak terlalu sensitif ya, karena pada dasarnya saya adalah termasuk pendukung praktik-praktik seni partisipatoris yang berorientasi pada masyarakat. Cuman mungkin yang selalu menjadi pertanyaan saya dan saya ingin belajar adalah bagaimana kalian survive dengan pilihan kalian ini, karena sebenarnya bisa dibilang kan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kolektif ini berada di kutub yang berlawanan dengan seni pasar gitu, di mana profit gitu. Ini adalah proyek-proyek non profit. Tapi seperti Mas Jiwa dibilang tadi, juga harus selektif ketika memilih, misalnya tetap dengan idealisme gitu, jangan korporat yang maksudnya malah
malah apa namanya menelantar sendiri gitu istilahnya, menjelat udah sendiri. Nah, bagaimana survive sebagai kolektif? Bukan survive garage, mas. Bagaimana survive garage bisa? Bagaimana ini teman-teman yang bekerja di sini itu bisa survive gitu? Secara finansial ya, maksudnya secara finansial dalam melakukan, dalam mengelola proyek-proyek cukup inline sama pertanyaan yang Mas Eka sih sebenarnya. Sama itu sih. Mungkin lebih ke pertanyaannya zaman dulu ya. Maksudnya kalau zaman sekarang aku lihat itu karena seni partisipatoris lebih dikenal, lebih diterima, lebih punya posisi. Maksudnya nilai tawaran itu lebih tinggi gitu. Banyak apa organisasi yang mau mendanai gitu. Tapi kalau misalnya zaman-zaman dulu mungkin itu masih belum apa namanya? Belum berada di posisi yang setinggi sekarang gitu. Dulu tuh gimana untuk bisa menjalani proyek-proyek itu? Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan dari Mas siapa? Mas Ega. Yang pertama tentang pengelolaan kolektif seni mandi dari pagi dan kecil bergerak dan pilihan praktis Pak Bagas itu munculnya dari mana? Mau siapa dulu? Oh ya. Pengelolaan organisasi atau kolektif di TP kalau kembali bicara sejarahnya TP dulu 98 DPP itu secara organisasi sangat struktural top down itu ada sekretaris jenderal, ada seksi-seksi macam-macam, bahkan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sampai kenapa tadi ada satu statement 5 iblis kebudayaan itu juga banyak teman-teman nggak tahu karena asal comot aja sepertinya dari ADRT organisasi mana untuk sepertinya ini pas nih, sama ini. Dan itu awal sejarah TP bagaimana mengelola organisasi secara top down ya, ternyata itu juga nggak kerja secara maksimal sepertinya waktu itu, dan akhirnya sistem kerja atau pengelolaan kolektif secara top down, secara organisasi apa struktural itu dihilangkan, diganti kolektif terbuka, siapa saja bisa datang, dan itu menjadi menarik. Mungkin kenapa saya dulu datang langsung masuk gitu. Karena nggak ada diklat, nggak ada kumpul khusus politik. Itu lebih enak. Jadi lebih terbuka, tidak hierarkis seperti itu. Jadi ya egaliter itu lah, semua teman-teman sama. Baik yang skillnya waktu datang sudah sangat bagus secara kalau gambar atau kalau menulis maupun yang baru. Aku baru bisa bikin outline. Jadi itu salah satu cara bagaimana mengelola organisasi, dan sampai sekarang pun seperti itu sebetulnya di TP. Jadi sampai sekitar tahun 2016 atau 2015 kami ada pertemuan mingguan namanya, ya itu setiap minggu itu bertemu kumpul ada apa, itu menjadi hal yang akan kita kerjakan. Jadi sistem komandonya adalah pertemuan mingguan itu. Jadi setiap minggu itu kita ketemu, ada kesepakatan. Kalau tidak terjadi kesepakatan berarti nggak ada yang harus dikerjakan, dan itu lebih banyak terjadi. Ya seperti enak banget, sangat terbuka ya. Ya itu sampai sebenarnya yang masa-masa paling produktif di TP dengan metode seperti itu sampai buku ini terbit. Taring Wadi terbit itu dari pertemuan mingguan itu. Jadi ada sesuatu yang bermain inisiatif setelah buku ini terbit tahun 2012 launching 2012 sampai 2015 itu kayaknya sudah selesai kerja besar. Jadi kalau mingguan sedikit saja yang datang. Aku pikir sesuatu yang biasa, dinamika di dalam satu kolektif yang sangat terbuka, dan nggak ada yang salah, semuanya benar, karena memang harus seperti itu. Jadi kalau rutin kan pegawai negeri itu bisa lagi itu salah satu pengelolaan organisasi. Dan pilihan partisipatoris itu aku pikir secara organik itu timbul ya ketika teman-teman TP memutuskan untuk bikin lembaga budaya kerakyatan Taring Padi, dan
tinggal bersama-sama di dampingan bekas kampus ISI lama yang sekarang jadi Jogja National Museum. Karena teman-teman setiap hari tinggal bersama di sana, ada sesuatu kerja bersama yang dilakukan secara, kalau aku nggak ikut nggak misalnya bikin mural, setiap kamar teman-teman digambarin sendiri-sendiri. Terus ada teman datang, ikut gambar. Kalau teman datang, minum saja, lihat yang lain gambar. Itu secara organik terjadi yang dipikir waktu itu. Dan kultur kerja semacam ini, yang partisipatoris ini, ketika kita masuk ke komunitas atau ke lingkungan desa ini, secara organik juga aku pikir terjadi. Kita gambar, ada anak-anak datang, ayo ikut gambar aja, nggak bisa gambar, kamu bikin satu garis itu udah gambar, itu sudah salah satu metode mendorong sistem kesenian partisipatoris macam itu. Jadi memberikan ruang yang sama kepada siapapun, bahwa ya nggak ada batas-batas bakat macam-macam itu. Dan ini yang pikir yang kuncinya partisipatoris harus terbuka sebenarnya. Ya. Terbuka untuk tidak sepakat sama sekali juga seperti itu. Mungkin dua ini dulu. Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin awalnya sedikit saya menjawab soal pengorganisasian anggota di Ijel Bugra, yang tadi lupa saya sampaikan di awal tadi bahwa keanggotaan di komunitas Ijel Bugra itu sifatnya sangat-sangat inklusif dan terbuka, sehingga tidak ada mekanisme tegas yang mengatur bagaimana soal rekrutmen dan lain-lain. Terus, muncul apa tadi, kecenderungan untuk partisipatoris begitu ya karena di awal tadi memang tujuannya Ijel Bugra dibentuk menjadi sebuah komunitas adalah sebagai media untuk terjun bersama warga merespon kondisi sosial. Nah, untuk lebih detailnya mungkin sudah saatnya Mas Krik dan Mbak Fani yang menambahkan. Rekaman, wah itu sudah berbeda lagi. Ada interpretasi, tiba-tiba ada saksofon,
tiba-tiba, oh, siapa aja yang mau jadi vokalis? Oh, ada anak kampung, saya vokalis, bulu suaranya keliru. Tidak apa-apa, karena memang orientasinya bukan produk, tetapi orientasinya tadi, belajar bersama, menjadi medium belajar bersama, menjadi medium menciptakan jaringan, dan itu terus-terus. Ya, mungkin kalau Mbak Mandi mau menambahkan, eksploitasi warga. Eksploitasi warga. Nah ini aja, ini Mas Afar dari Batang yang kita pernah diundang oleh Mas Afar di Batang untuk mural. Untuk mural, murasa murasa. Jadi kan kalau murasa murasa itu kita diundang di kota-kota lain untuk bikin mural, sebenarnya belajar bersama tentang situasi lokal di sekitarnya, warga bisa membaca permasalahan, kemudian bikin mural bersama. Nah yang menarik kalau di Batang waktu itu yang menarik itu bagi kami, jadi karena kota kecil ya Mas ya, itu jadi belum ada mural, belum banyak yang mural, warga antusias. Nah setelah selesai mural itu diadakanlah, jadi mereka punya inisiatif untuk membuat kumpul komunitas, forum komunitas bersama kecil bergerak gitu ya, temu komunitas bersama kecil bergerak, jadi ngumpulin komunitas sekota Batang. Wah macam-macam, habis mural malam-malam kita kesana, set ternyata menariknya komunitas yang datang itu samping saya, komunitas reptil, woi, boleh ular, yang sana komunitas iguana gitu, sana komunitas kodo, oh, menarik ya. Jadi diskusinya sama buaya. Oh, kan dilus-lus, menarik ya. Tapi jadi tidak masalah karena memang tujuannya adalah belajar bersama dan membuat jaringan. Jadi sak tekane lah. Jadi karena memang orientasi bukan produk, kita tidak punya pencapaian, tidak punya harus mencapai ini gitu. Enggak, jangka tujuannya panjang sih. Nah, tentang eksploitasi gimana Mas, menurutmu sebagai warga, apakah eksploitasi atau ada eksploitasi saya? Saya yang ketiga ini saya. Ya, terima kasih. Saya dari tadi itu gerdem, kok nama Batang disebut terus, mulai dari Mas Wadi, kemudian Mbak Kecil Pera juga menyebut nama Batang, ada apa nih dengan Batang ya, misalnya gitu kan. Ya, kehadiran teman-teman dari Jogja, ya, Taring Padi, Greenpeace, kemudian Kecil Pera dan komunitas lainnya, hadir ke Jogja itu untuk hadir ke Batang itu untuk membuka kita. Selama ini memang kita menyadari bahwa saya sebagai anak muda, kemudian beberapa orang tua itu, banyak orang Batang itu yang cetar di mana-mana, tapi untuk balik ke Batang itu masih bingung mau apa. Saya katakan kayak gitu loh, bingung mau apa atau entah temannya siapa. Saya enggak, misalnya Gunawan Muhammad, nah, terus siapa? Saya katakan gitu, nah, dan sebagainya. Nah, artinya dari situlah kami terbuka untuk ayolah, masa orang luar aja datang ke sini untuk sampai mereka rela datang ke sini untuk bergerak membuka kita lah. Kita harus bagaimana sampai sekarang kemudian forum komunitas yang bergerak itu, yang terkumpul itu kemudian bergerak terus-terus dan sharing dengan jejaring-jejaring yang ada saja sih. Jadi tidak ada eksploitasi dengan warga gitu. Justru memberdayakan. Aku nambahin dikit ya, yang Mas Eka juga tadi. Kita bergeraknya tuh barengan warga Mas. Jadi kalau misalnya kita bikin acara atau kumpul-kumpul gitu, jadi kita kan sudah kenal ya, jadi udah nongkrong dulu. Pendekatannya itu pendekatan serawong. Jadi teman gitu loh, teman tanpa embel apa-apa. Yo, aku sama aku teman, yo wis, teman aja gitu. Tapi ketika mereka kemudian curhat, di kampungku gini, ya udah kita ngobrolin piye, enaknya piye gitu. Enaknya gimana? Jadi semua kalau misalnya kita bikin mural, semua elemen dalam mural mulai dari teks, kemudian warna, visual, segala macam itu selalu diobrolkan dengan dan bergerak artinya, dan juga yang muncul juga nama teman-teman kita berdiri juga nama teman-teman gitu dan bersama mereka. Jadi gitu. Kalau tambahan tentang
pengorganisasian memang Dixil bergerak sangat organis dan cair, nggak ada struktur, nggak ada keanggotaan, nggak ada apa, tapi memang ada beberapa divisi, jadi ada divisi stand-up, ada divisi musik gitu, dan ada memang orang-orang atau teman-teman yang punya satu yang mengkoordinatori jika ada program gitu. Kalau mau bikin musik ya udah ada satu orang yang memang bertanggung jawab untuk membuat musik, kemudian sip, gitu ya. Bram, kamu mau nambahin gak, Bram? Makasih. Oke, untuk Mas Juwati tentang eksploitasi tadi gimana, Mas? Oke, untuk bagaimana karya seni atau seniman itu ketika kerja dengan komunitas, apakah itu bisa terjadi apa, eksploitasi atau pengalaman tarik badi, pengalamanku kerja dengan komunitas ya, dengan praktik-praktik seni partisipatoris. Waktu aku ke Rembang tahun 2006, ke Padi, ke Skolino, itu sebelum, setelah deklarasi penolakan pabrik semen itu, aku ikut demonstrasi, ada beberapa petani yang cukup kritis. Mas Juwati, kamu kesini itu bawa apa? Ya aku cerita, aku teman-teman dari Jogja dan aku dari Blora itu bisa bikin semacam ini. Nah terus kuir ini duitnya sekondi, kamu kesini uangnya dari mana? Gitu. Oh, kami patungan, aku kerja biasa, tukang kayu, terus teman-teman juga punya pekerjaan yang lain selain beraktivitas kesenian. Terus kalau kamu gambar itu kan biasanya bisa didol, ya bisa dijual, bilang terus terang itu ya bisa dijual, tapi ada beberapa hal yang memang kita bisa berkomunikasi gitu. Ada itu Tareng Padi sering bikin acara, bikin karya seni. Di waktu itu di untuk Rembang juga pernah bikin karya di websitenya tentang Rembang. Dan karyanya bawa ke Australia pameran dan beberapa terjual. Aku terbuka aja, ini karya tentang ini terjual sekian. Gimana uangnya? Dan mereka memutuskan, kami memutuskan mungkin kita share aja untuk kebutuhan teman-teman anak muda di komunitas Kendeng, butuh apa, berapa, terus teman-teman TP sendiri perlu apa. Kita share aja terbuka. Hal itu beberapa kali terjadi di Tareng Padi. Terus waktu proyek untuk apa, peringatan Lapindo itu, teman-teman bikin semacam festival di sana untuk memperingati 5 tahun Lapindo kalau nggak salah. Terus sebelum kesana, kami juga fundraising, bikin pameran dan karyanya terjual untuk membiayai proyek itu. Dan apakah itu bisa dikatakan eksploitasi suatu peristiwa atau eksploitasi isu yang terjadi di masyarakat? Aku pikir tergantung bagaimana kita menerapkan itu kan, dan bagaimana komunikasi kita. Terus kalau Joko Oke misalnya gambar buaya Freeport, dia jual 1M, uangnya dimakan sendiri, tapi dia tidak peduli dengan yang terjadi di Papua, aku pikir itu eksploitasi isu yang ada di sana. Iya, dan sejauh ini aku sendiri secara etik ketika berkarya dan kerja dengan komunitas, sejauh mana bagaimana ada komunikasi semacam itu. Karena secara sadar atau tidak sadar, misalnya karya Tareng Padi sekarang, isu apapun, itu ada pasarnya. Karya teman-teman Tareng Padi secara personal, isu apapun, misalnya aku gambar bikin emblem dijual 5.000 juga, misalnya tentang apa solidaritas ini, bikin emblem 5.000, laku terjual, itu juga pasar kan sebetulnya. Apakah itu eksploitasi? Sementara teman-teman ini ada kaitannya dengan pertanyaan survei dan survei yang di belakang sana. Bagaimana apa survive gitu kan dengan praktik kesenian yang sekarang. Terus terang aku dulu ada pekerjaan yang lain, tukang kayu, tukang ukir dan finishing furniture gitu kan. Di samping terlibat kerja-kerja. Jadi itu akhirnya bagaimana kita memanage waktu. Dan kadang-kadang dapat tanggapan dari LSM sama gitu, untuk bikin satu proyek itu atau mendukung festival. Ada
ada juga yang festival kita datang inisiatif sendiri, jadi kita cari uang sendiri, dan ya cara-caranya seperti itu tadi, fundraising ya. Seperti itu terus ya. cari uangnya sendiri. Kalau aku kebetulan kalau aku sendiri sekarang karyaku juga beberapa aku bisa jual secara online, enggak banyak tapi cukup. Terus kadang-kadang ikut beberapa pameran. Jadi memang ada karya yang secara estetika personalku, aku mau bikin seperti ini, semoga laku gitu kan. Seperti itu. Aku pikir itu sesuatu yang ya organik ketika aku juga perlu hidup dan berkeluarga sekarang seperti itu. Dan aku pikir banyak teman seperti itu sekarang. Ya, ya itu satu hal yang untuk mendapatkan sumber resource untuk energi baru untuk mencoba konsisten dengan etik pilihan kesenian itu tadi. Mungkin seperti itu. Ya. Ya. Untuk celupan ini bagaimana untuk selesai juga? Silakan jawab. Kerja inisiatif itu
berubah menjadi kerja kolaborasi dengan komisi-komisi tertentu gitu ya. Meskipun saya lihat seperti dampaknya regenerasi kadernya agak ngadar mas ya. Tapi itu sebenarnya ada satu hal negatif dan positifnya. Kemudian dari kedua komunitas ini ada kultur partisipatoris yang berjalan dengan sendirinya. Jadi memang tidak atas sebuah gagasan yang diwacanakan namanya, tapi itu muncul dengan sendirinya. Kalau untuk kecil juga bagaimana keanggotaan yang bersifat berjejaring yang itu akhirnya membuat generasi anggotanya terus berjalan terus untuk anak-anak muda yang terus berkembang dari setiap daerah di Indonesia itu. Nah kalau untuk partisipatoris sendiri, kalau saya melihat dari apokalan tadi itu wacana estetika partisipatoris itu sendiri menghilangkan batasan antara subjek dan objek seni ya. Kalau saya lihat saat itu menjadi sebuah karya yang kolektif seperti peran antara subjek dan objek seni pun menjadi semua menjadi satu, tidak menjadi sulit untuk diidentifikasi mana yang merupakan sebagai subjek dan objek itu sama lain. Dan kalau yang terakhir adalah survive dari komunitas ini adalah semangat gotong royong dan kesederhanaan ya mas ya. Oke. Nah, mungkin itu yang menjadi esensi dari sebuah kerja komunitas yang mempertemukan karya seni dan masyarakat yang luas. Ada yang mau ditambahkan lagi dari Zulka dan Mas Yudi untuk kalimat penutup mungkin untuk menggomi diskusi ini. Tanah-tanah dikasih
ada mau dinyanyikan lagi di sini, Mas. Oh iya. Untuk bukunya itu bisa didapatkan di mana? Oh di sini. Silakan bukunya berminat. Terima kasih. Ya, buku ini ada karena proses residensi itu terus Goethe Institute Malaysia dan di launching di sini kerjasama dengan Goethe Jogja dan IPA. Jadi bukunya dari Kuala Lumpur kemarin dikirim per peserta residensi itu 20 buku. Terus sebelum aku launching buku ini, ya kami launching buku ini sudah terbagi dengan beberapa teman. Ini sekarang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi tentu saja tidak semua yang akan bisa dapat. Jadi tapi ada platform online bisa download nanti. Jadi aku ingin, mungkin kami ingin bagi untuk yang 4 ini untuk penanya tadi. Yang itu sangat Mas ini Mas. Terus sisa baru. Itu tuh. Itu nggak usah ya. Nggak usah. Dia nggak mau sama Iva aja. Berarti masih ada 9. Bagaimana mekanisme pembagian buku ini? Tapi kan yang tanya apa ya? Atau di kopyo aja. Kamu ingin nama siapa dapat? Nanti nomor berapa? Nomor berapa? Nomornya aja. Nggak ada nomornya, itu masalahnya. Nomor telepon. Taruh nomor telepon aja, karena tidak semua taruh nomor telepon. Ini aku miss call. Mana? Berarti yang gak aktif handphonenya berarti belum mati ya? Ada yang pake ya teman-teman dari Madura. Dari Batang. Saya cuma merasakan dari Pak Umi sih, tapi saya datang dari komunitas yang lagi dirintis namanya itu Bangdar, ingin apa ya, melakukan penelitian yang alternatif juga seperti itu untuk bilang. Jadi dalam rangka memohon bukunya. Mau langsung Mas Patris. Dari Flores nih, dari Flores nih. Saya dari Yoga. Tiene poco más de
Thank you.
Tidak percaya. Tanggal baik. Yang lulus. Lahirnya tanggal tahun lahir aja. Tahun lahir 9. Iya.